benak. Mani mani man, iman iman, mani iman, yang ono ono. Iya, ke pas banget ya Kang Itung mandeke nang lampu merah wesan. Iya. Sampai jumpa.
Ayo deh, ore ore.
wong ini kembali ya mati. Esme kuda ngutip dirikane tajam mama mik indayu ni tansakit jokit anang ikut jiwa ikutu meke Allah. Yo. Kamu namong ora teman.
keren ya. Ayo, bani. Janur gunung
sakulon bajar batoma. Kawula nyuwun pamit Bapa. Nggih, nggih. Muga-muga anggenipun kedhedhat karman buka wonten cabang kaping 19. Dipun paringi kesuksesan Rama. Yo, Dik. Amin. Muga-muga anggene kedhedhat karman cabang 19 ananing Sokaraja dadi berkahing keluarga. Dat karman yo de. Yo Rama, aku tak mulih yo Rama. Yo kono de. Muli geser ngalor mengko nang sub terminal. Yo. Ngesuaken dawuh Rama. Yo de. Cukup semene bae yo Bapa aku ning ibur. Pelanggan-pelanggan kedhet karman. Ora moga-moga kedhet karman cabang 19 Sokaraja diparingi kelancaran kesuksesan anggone usaha. Ya, Dik. Suwun banget ya wis jog ning kene. Mane-mane benda ijo. Cara loro sakurungan. Marama pepi lan angka. Pepi lan angka kang balak kapitan kuri. Awas. Lak wong kena panas. Maning sipik. Awas, awas. Yeah.
Anangi kutri woi kutu weke. Bali 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 bali. What? Thank you.
Balio. Mulio, mulio. Iyo. What? Why? Why? Peresmiane kedadat karman singkap cabang Songolas anane nang Sokaraja. Nah, EPG engko pindah maring sub terminal geser kono lor nganti jam 5 sore kayak pokoknya ya. Ke para penggemar ya Kang itu. Iya. Lah iki dewek waya geser. Geser nang kene episode iki ya. Iya, engko anu acarane ya pose engko bukakan utawane peresmian kedadat karman ke cabang Songolas. Mudah-mudahan lancar, lancar laris manis Tanjung Kimpul ya kan. Amin, amin. Barangnya habis duitnya kumpul kayak kanana ya sokane ngubur-ngubur. Ya iya, kayak ngapa ya bos Karman sing nguri-puri pinyong. Ya iya, karo rikane pajak. Wis ngono dilanjut Mbak MC. Mangga, mangga. Mami Supe, kentosan. Oke, terima kasih untuk ebeknya Karman, ini luar biasa. Untuk tamu undangan boleh saya minta tepuk tangannya dulu untuk Karman Ebek Banyumas. Luar biasa ya. Ini selama saya tinggal di Purwokerto baru kali ini saya melihat Ebek secara dekat ya, secara langsung nih. Aduh, aduh, aduh. Dan mengingat waktu juga karena ini hari Jumat ya. Mungkin saya yang akan mengambil alih semua acara di siang hari ini. Terima kasih untuk Karman Ebek Banyumas.
Dan saya juga mengucapkan selamat siang untuk semua tamu undangan yang di sini. Selamat siang juga untuk Bapak Sugeng sebagai owner dari Kedai Cat Karman. Kemudian untuk Ibu dan juga Pak Adit. Kemudian Mas Dimas di sini, selamat siang. Untuk tamu undangan juga selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di hari ini. Mari kita buka saja acara intinya di hari ini. Ada sambutan mungkin sepatah dua patah kata dari Bapak Adit lebih dahulu untuk meresmikan Kedai Cat Karman Sokaraja di cabang 19 ini. Kepada beliau dipersilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Iya, ramai sekali ya. Ada 1.500 orang hadir di sini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dengan suasana yang sangat baik, sehat semuanya dan saya percaya kita hari ini cabang kami, cabang Kedai Cat Karman yang ke-19 gitu ya. Perlu kita sudah 20 tahun kita berdiri dan kini kita menginjakkan kaki di Sokaraja kembali gitu ya. Dan Sokaraja sebagai tempat sebagai kecamatan yang sangat bagus, sangat strategis, tentu sangat dekat dengan kantor Nippon Paint gitu ya. Karena cukup sebelah aja gitu ya. Mungkin kantor yang lain mau ngikutin Nippon Paint dekat-dekat sini juga boleh gitu ya mungkin ya. Jadi terima kasih Indah dari kami, kami berterima kasih atas support dan kehadiran dari teman-teman, prinsipal, Bapak Ibu semua yang telah hadir di Kedai Cat Karman Sokaraja. Semoga Kedai Cat Karman Sokaraja bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat di Sokaraja secara khususnya. Jadi masyarakat di Sokaraja untuk beli cat semakin dekat dengan Karman ya yang ada di Sokaraja. Ya, jadi kita lokasi kita sangat dekat dengan Korem juga di sebelah utara Korem dan dekat sekali dengan persimpangan ya atau pertigaan ya pertigaan Sokaraja juga sangat dekat juga. Jadi terima kasih buat teman-teman prinsipal dan Bapak Ibu semua, tetangga-tetangga dari Kedai Cat Karman Sokaraja dan masyarakat Sokaraja yang telah hadir, yang telah menyaksikan dan semoga Karman Sokaraja sekali lagi bisa mewarnai, bisa memberikan dampak yang baik buat lingkungan sekitar. Begitu saja dari saya, terima kasih dari kami, selamat siang semuanya. Iya, terima kasih untuk Bapak Alusius Aditya yang sudah memberikan satu sambutan. Dan mungkin langsung saja ini untuk siang hari ini kita akan memotong pita. Namun saya meminta untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk berdoa bersama sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan yang kita doakan semoga Karman menjadi lebih baik lagi, tambah sukses di berdirinya selama 24 tahun ini. Mudah-mudahan bisa memberikan warna terbaik khususnya di Banyumas dan untuk semua yang ada di Pulau Jawa. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan sayap sampai ke luar Pulau Jawa. Amin. Luar biasa ternyata. Tepuk tangan dulu dong buat Karman dong. Iya. Ini ada perwakilan untuk penyerahan tumpeng kepada Bapak Adit. Monggo. Dari supplier ya.
Iya. Monggo untuk perwakilan mungkin dari supplier propan, dari Mobilek ada, kemudian dari Sunlek, dari Danapen, dari Dekolet juga. Sebagai simbolis saja, monggo perwakilan. Jangan lupa ini diabadikan ya, difoto. Ini cabangnya Karman yang ke-19, luar biasa. Dari Mobilek dulu, monggo silakan untuk simbolis. Satu penyerahan tumpeng diberikan kepada Direktur Utama Kedai Cat Karang Turi Mandiri. Atau lebih dikenal lagi dengan Kedai Cat Karman. Terima kasih untuk semua supplier yang sudah mendukung Kedai Cat Karman selama ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Dan jangan lupa untuk terus dukung tim Oren dari Kedai Cat Karman. Sing duet tim Oren, Mung Karman Tokliane, Tiro Tiro, asik. Terima kasih. Selanjutnya. Dari propan ini luar biasa. Selanjutnya penyerahan tumpeng dari supplier Dana Pen. Senyumnya memberikan warna ya, luar biasa. Seperti ibu yang selalu cantik, inner beauty, cantik dari dalam, ya. Sehat selalu. Lucu kan yuk. Iya, dan sekarang penyerahan roti, ya. Dari Sunlake dulu ini, ya. Ternyata oren itunya green, ya. Iya, iya. Orang patinya nyepeti mata banget, dah. Iya. Dan jangan lupa nanti untuk semua para tamu undangan di hari ini, jangan dulu beranjak karena di hari ini kita kedatangan bintang dari Karman ya, yaitu The Koplonya Indosiar ada Li Arli di hari ini. Tepuk tangan dong. Spesial banget pokoknya, udah ada Ebek, ada Li Arli, ada Jupe Cengo ya, dan juga ada DJ Eko. Gak tahu nih gimana konsepnya hari ini bisa seramai ini ya. Yang jelas bikin macet di mana-mana. Kalau ada Karman pasti ada kemacetan ya. Yang penting cintaku padamu tidak macet. Alah. Lah sing penting sing duwe angsuran aja macet. Ya mulane nek kepengen macet ngodene nang Karman, ba. Ya selanjutnya. Ya. Dari Pacific Pen, monggo. Selanjutnya ini pemberian dari Tirta Kencana. Ini Bapak ada oren-orennya juga ya. Seger. Lihat Bapak auranya positif kalau pakai oren ya. Dari Penta Prima selanjutnya. Penta Prima.
Ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk tetangga yang di sini. Pokoknya jangan kaget kalau bertetangga sama kedai Cat Karman. Selain kita sering mengadakan promo-promo dan juga hiburan ya. Pokoknya bikin kaget semua tetangga. Tapi kita tetap menjaga silaturahmi dengan baik ya. Untuk tetangga yang mau memperbaharui cat tokonya, silakan bisa langsung ke kedai Cat Karman Soka Raja. Andalan Inti, ada Andalan Inti datang? Andalan Inti? PT Arta Tama? Iya. Kansai Pain? Kansai Pain, ya. Setelah ini ada Bital, ya. Dipersiapkan untuk Bital. Ada Bital?